蒼天堀いる頃はまだ透析やってなかったんやけどね。あんた橘とは長いのか。どっちか言うと小田さんとの方が長いな。僕は小田さんともう二人くらいでケチなグレンタイやっとった。そこに2年前一匹狼やった橘さんが現れたんや。きっかけは肩がぶつかったとかしょうもないいざこざやったと思う。せやけどたった一人の橘さんに僕らまるでかなわんかった。喧嘩で負けたことない小田さんかて子供扱いやったで。今の橘からは想像つかねえな。まだあの人が片腕なくす前の話や。せやけど橘さんにボコボコにされて意外やったのは小田さんの反応やった。ん？橘さんの器量にぞっこん惚れ込んでしまいに自分たちの頭になってくれってな。まあ貫禄のせいや。橘さんは生い立ちからして普通とちゃうしね。何のことだ。聞いてない？橘さんは中国残留孤児の2世やで。中国残留孤児。橘さんのお母さんは日本人やった。中国で生まれてすぐまだ赤ん坊の頃に戦争の大混乱で親と離れ離れになって旧満州に取り残されてな。中国人農家に拾われて年頃になるとそこの子供と結婚させられたらしい。立花さんはその間に生まれたんや。立花さん日本人の子や言うて周りからえらいいじめられたそうや。戦争のことで中国人はみんな日本を恨んどる。日本人言うだけでいつ殺されてもおかしない雰囲気やったけど、その土地のマフィアだけは橘さんを理不尽な目に遭わさんかった。連中もほとんどが金なかったり家柄悪かったりの鼻つまみやからな。で橘さんも自然とガキん頃からマフィアに馴染んでったそうや。僕らとじゃ年季がちゃう。小田さんなんて年は自分の方が上やのに橘さんのことは兄貴や呼んどった。小田。よう、店はほったらかしか。客が困ってたぞ。あれ、ほんま？ほな、ごめんな。ごゆっくり。あいつ、話長かったろ。ああ、あんたらの話を聞かされてた。もしかして、俺が社長に惚れ込んでたとかって話か？話半分に聞いとけよ。それよりあんたの方は案外戻りが早かったな。ああ、でも面白い話が聞けたよ。何日か前牧村誠の死体ってのが蒼天堀に浮かんだらしい。何？本人は生きてんだからもちろん別人だ。他にも何件かドンバチあったらしい。要するに近江だか渋沢組だかがいろいろ動いてるってことで、そいつらは今も牧村誠を狙ってる。ま、愚痴っててもしょうがねえ。電話番号ある。飯でも食ってきたらどうだ。え？いい大人が二人して電話番することねえよ。それもそうだな。Oke guys, jadi di sini kita diharuskan untuk menunggu sampai kita mendapatkan panggilan lagi. Jadi di sini kita benar-benar free, kita sama sekali tidak memiliki misi apapun. Jadi kita bisa melakukan berbagai macam hal. Jadi di sini kayaknya gamenya menyuruh kita untuk melakukan berbagai macam hal seperti mini games dan juga membeli beberapa hal lainnya yang bisa kalian jalankan di Sotenbori.
Jadi di sini memang ya still no call from Sera. Jadi di sini kita harus menunggu sampai kita mendapatkan telepon atau panggilan dari si Sera ya. Oke, mungkin kita bisa jalan-jalan dulu, mungkin seperti makan ya. Tapi darah gue udah full, gue nggak bisa makan. Mungkin kita bisa main arcade aja. Kita bisa kesini ke Sega High Tech Land Sotenbori. Kita akan coba untuk bermain arcade. Jadi di sini memang tujuannya adalah untuk membuang waktu ya, selama ya sambil nunggu panggilan dari si Sera. Aduh, aduh, ada Yakuza lagi di sini. Oke, bentar, bentar, bentar. Gue akan ambil ini dulu. Oke, bentar, guys. Gue coba lihat. Darahnya si Kiryu kayaknya belum terlalu panjang. Gue akan coba upgrade dulu ya. Di sini gue jarang banget untuk mengupgrade si Kiryu karena kita lebih sering bertarung menggunakan si siapa? Si Majima sebelumnya. Duitnya si Kiryu juga sudah lumayan lumayan banyak sih, 400 juta yen. Jadi kita akan coba beli beberapa ability baru. Oke, di sini gue gak akan beli yang harganya 50 juta ya, yang di bagian pojok. Kita akan beli itu nanti aja. Ya, yang di sini udah kita upgrade ya, untuk ini, untuk yang apa? Rush, untuk bis juga. Ya, mungkin gue gak perlu beli lagi, atau mungkin kita akan coba beli ini untuk memaksimalkan darahnya Kiryu ya. Harganya 100 juta anjir. Oke, darahnya udah jadi lumayan panjang. Oke, sip. Ya, lumayan juga untuk mengalahkan para Man in Black ini. Mungkin gue akan save dulu gamenya. Ya, kita akan lanjutkan lagi menuju ke arcade ya. Kita akan coba menghabiskan waktu di sini dulu sampai kita mendapatkan panggilan dari si Sera. Ya, bentar, nih ada cewek. Ini apa nih? Please enjoy yourself. Oh, oke. Gue kira itu merupakan side mission.
Ya, di sini ada berbagai macam mainan yang bisa kalian mainkan. Kita akan coba main ini dulu. Kita akan coba masukin koin. Oke, gue lupa tombolnya. Oh ya, move claw dulu. Aduh, gue salah sih. Ya, kita akan coba. Dapat nggak? Nah, elah, capitannya kayak gini banget. Ya, kita akan coba lagi. Iya, bagus. Terus, terus, nice. Oke, sip, lumayan kita dapat satu ya. Wow, papa, I don't have any space. Guys, I'll send it. Oke, gue nggak punya tempat ya. Oke, nggak apa-apa deh, kita taruh sini. Jangan. Kita mungkin akan buang satu. Ya, kita akan buang ini aja. Oke, udahlah. Kita main ini, terus kita akan coba permainan yang lain. Outrun. Oke, kita akan coba. Ini kayaknya balapan mobil ya. Oke, brake, terus accelerate, shift gear. Oke, ya, gue udah tahu. Kita akan langsung aja insert coin. Iya, ini. Iya, oke, sudah. Untuk musiknya kita bisa ganti ya. Magical sound. Splash wave. Ya, ini gue nggak tahu apakah bakalan copyright atau enggak. Kita akan langsung aja deh. Aduh, duh, nabrak. Anjir, gue suka banget dengan musiknya. Semoga aja ini musiknya nggak copyright ya. Aduh, gila, kecelakaan kayak gitu. Mati dong tuh pasti. Dan di sini gue nggak tahu gunanya si cewek di sebelah kita ini apaan. Yah, waktunya tinggal sedikit lagi. Kita harus mencapai checkpoint. Iya, waktunya habis. Padahal tinggal sedikit lagi ya. Itu dia, tinggal sedikit lagi untuk mencapai checkpoint, tapi ya, kita gagal. Kita kasih nama bebas aja deh namanya. Nggak penting juga, ini merupakan semacam mini game, tapi kalau kalian jago, kalau nggak salah ada side mission yang dimana kalian harus benar-benar jago untuk memainkan game mobil ini ya. Oke, untuk game yang ini Street Fighter mungkin nggak ada ya. Oke, yang di sini kayaknya nggak bisa dimainin. Kita akan coba yang ini, Space Harrier. Kita akan coba ya, ini yang terakhir. Oke,
Let's hurry. Anjir ini. Gue gak cocok banget gitu loh ngelihat ekspresinya si Kiryu seperti itu, terlalu lebay aja. Oh, kameranya bisa diganti-ganti. Iya, bisa mode kayak gini, bisa full screen juga. Oke, kita akan coba seperti ini aja. Oke, jadi di sini benar-benar simple seperti game-game PS1. Atau bukan game PS1 sih, game Nintendo lebih tepatnya. Dimana kalian tinggal nembak-nembak aja. Sambil menghindar ya tentunya. Iya, di sini yang bikin susah adalah tombolnya reverse. Jadi ketika gue menekan tombol bawah maka bakalan ke atas, dan ketika gue ke atas maka orangnya bakalan ke bawah, jadi terbalik ya untuk tombolnya di sini. Ya gue nggak tahu nih ini bakalan sampai kapan. Wah anjir, ada naga dong. Naganya juga bentuknya aneh kayak gitu. Udah kayak cacing Alaska. Waduh, kena api. Aduh, lumayan susah juga sih ini sih. Ya, kita gagal ya. Ya udahlah, lumayan kita mendapatkan ranking 8. Oke, kayaknya cukup untuk permainan ini. Kita akan coba keluar ya. Apakah kita bisa atau kita sudah mendapatkan panggilan dari si Sera? Oke, di sini kalian bisa ngecek di pager sini ya. Kalau kalian sudah mendapatkan telepon atau apa komunikasi dari si Sera, tapi kayaknya belum. Oke, mungkin kita akan coba jalan-jalan dulu, membeli makanan mungkin. Kita akan coba pergi ke tempat ramen ya. Ya, untungnya darah gue lagi belum full, jadi kita akan coba beli ramen di sini. Ya, ini dia Kinryu Ramen. Jadi di game Yakuza ini kalian hanya bisa makan pada saat darah kalian tuh berkurang. Jadi kalau darah kalian full, maka kalian sama sekali tidak bisa menghabiskan uang kalian untuk membeli ramen ataupun membeli makanan yang lain tentunya. Oke, kita akan coba cek menunya. Cuman ada dua, ramen dan juga chashu ramen. Kita beli ini deh. Oke, bentar. Oke, sama aja. Kita akan beli ya. Aduh, gue jadi lapar anjir ngeliatin Kiryu makan ramen. Kayaknya bentar lagi gue pengen order GoFood. Iya. Oke, darah kita sudah, ya sudah full lagi ya, bisa kalian lihat. Di sini gue nggak tahu gue harus nunggu sampai kapan panggilan dari si Sera ini. Oke, kita akan kemana? Gue juga bingung ya. Karena kayaknya nggak ada hal lagi yang bisa kita lakukan. Di sini cuma ada tempat-tempat seperti apa nih? Ada ini supermarket. Terus apa lagi sih? Ada temple. Ada ini. Ada toko-toko doang sih. Terus apaan sih ini? Ya, ada bar juga. Kalian bisa melakukan karaoke ya.
ada underground. Ini merupakan tempat untuk kalian yang pengen bertarung ya, melawan para kriminal di sini. Gue sudah tunjukkan di beberapa video sebelumnya pada saat kita menggunakan si Majima. Kayaknya nggak ada hal yang perlu kita lakukan lagi untuk membuang-buang waktu. Jadi di sini untuk recordnya gue akan pause sampai kita mendapatkan pesan dari si Sera ya. Jadi kalau sudah mendapatkan pesan dari si Sera, kita akan lanjutkan lagi recordnya. Oke guys, jadi barusan gue sudah melakukan beberapa ya jalan-jalan sedikit ya dengan si Kiryu. Jadi di sini agar kalian bisa mengunlock secara cepat ya untuk mendapatkan pesan dari si siapa, si Oda, atau bukan Oda tapi dari si siapa tuh, si Sera. Jadi kita diharuskan untuk menuju ke sini guys, ke depan Grand Cabaret, yang dimana ini merupakan restorannya si Goro Majima. Jadi setelah kalian menuju ke sini, kalian akan langsung mendapatkan pager atau pesan. Ini dia. Ya, yeah, I guess the call came in. Jadi di sini kita langsung disuruh untuk menuju ke sebuah tempat yang sama, yaitu di sini. Di tempat yang sebelumnya, yaitu tempat apa namanya? Tempat ya buat nonton-nonton gituan lah. Kalian tahu sendiri ya. Kalau kalian lihat ada gambar-gambar cewek seperti itu, ya kalian pasti tahu lah itu tempat apaan ya. Kita akan coba apakah di sini kita bisa bertemu dengan si Sera ya. Kita akan coba lihat. おださんやったら、さっきの奥の部屋におるで。セラいう人から電話あったらしいな。そうか。わかった。あ、ちょ、町。今から大事な交渉事なんやろ。あんた、もう準備はええんか?準備?せや、どないな仕事かは知らへんけど、きっと最近町で起きてる Oke guys, jadi di sini sepertinya kita direkomendasikan untuk melakukan persiapan dulu sebelum kita melanjutkan misi kali ini. Oke, bentar gue akan coba cek inventory. Ya, inventory kayaknya udah siap. Kita sudah memiliki berbagai macam obat-obatan. Sepertinya kita akan melakukan kayak semacam combat yang benar-benar intens di sini kemungkinan ya. Ya, bentar gue akan coba cek di sini. This stone will save you from the brink of death, but it only work. Oke, jadi di sini ada sebuah batu yang bisa membangkitkan kita setelah kita mati, tapi cuma bisa aktif sebanyak satu kali. Oke, gue belum punya berbagai macam inventory lain sih yang bisa kita pakai. Oke, untuk ability bentar ya, gue akan cek dulu. Oke, kayaknya udah nggak ada yang perlu kita siapin lagi ya. Di sini Oda sudah mendapatkan informasi dari si Sera. Kita akan coba langsung membawa si Makoto Makimura menuju ke Kamurocho. Oke, I'm ready. Daijoubu da. Junbi wa dekite. Soka. Hona, hairi.